Mengapa ada siang dan malam? Ini tengah hari, dan matahari sudah berada tinggi di langit. Sebuah kompetisi gasing sedang diadakan di halaman rumah Quacky. Aku anak ayam yang terbaik di dunia. Quacky di sini, jangan pernah pikirkan untuk menang. Wadidaw. Anak-anak, ayo kita menangkan permainan bersama-sama. Oke, teman-teman. Tarik pegas untuk menyiapkan gasing. Quacky lagi bertanding sama ayam nih, teman-teman. Nah, hop, kita tarik. Tarik, teman-teman. Oke. Sampai full dan go. Hati-hati, roda angin dan api Quacky yang tak terkalahkan datang. Waduh. Semangat. Wah, kita menang. Oke. Aku lawan kamu berikutnya. Wah. Sekarang Kiki melawan Quacky untuk menyiapkan gasing. Oke. Kita tarik dulu ininya, teman-teman. Nah, sudah siap. Let's go. Ayo maju. Wah, Quacky melawan Kiki. Oke. Wah, Quacky menang, teman-teman. Kita adalah tim gasing terbaik. Tos. Oke. Quacky begitu asik bermain sampai dia tidak menyadari kalau matahari sedang terbenam di barat. Wah. Saatnya anak-anak pulang untuk makan malam. Sekarang sudah tibanya malam hari. Oke. Ma, aku masih ingin bermain dengan gasing. Lihat, sekarang sudah gelap. Kamu dapat kembali bermain besok di siang hari, oke? Oke deh. Besok kita lanjutkan lagi main gasingnya. Dan menatap keluar jendela. Wah, lihat, sudah pagi, teman-teman. Ini sudah siang hari? Oke, mari kita lihat. Oh, di luar jendela terlihat langit berbintang. Sekarang sudah malam hari. Masih malam, teman-teman. Quacky membaca sebentar dan kemudian kembali ke jendela. Nah, sudah pagi hari belum? Sudah pagi hari kita belum? Kita coba lihat lagi, teman-teman. Apakah sudah pagi? Oh, siang hari masih belum datang. Ternyata masih malam, teman-teman. Oke deh. Quacky selesai menyikat gigi dan bergegas ke jendela. Mari kita ini lihat lagi. Sudah siang hari sekarang. Apakah sudah siang hari? Bulan sudah tinggi di langit dan bumi juga belum terang. Astaga, kenapa selalu gelap? Quacky memutuskan untuk bertanya pada Kiki, orang terpintar di dunia. Kiki, mengapa ada siang dan malam hari? Apakah kamu tahu? Kiki telah membaca tentang siang dan malam di sebuah buku, dan dia memutuskan untuk membantu Quacky dengan jawabannya. Pemutaran gasing akan memberimu jawabannya. Oke, Quack, teman-teman. Bagaimana ini mungkin? Nah, ayo kita lakukan eksperimen kecil. Kita akan bereksperimen tentang apa yang terjadi. Aku akan memainkan peran matahari. Oke. Ayo bantu Kiki berdandan. Mari kita bantu Kiki untuk berdandan dulu, teman-teman. Karton matahari. Oke. Center anak-anak. Quacky akan memainkan peran bumi. Ayo bantu Quacky mengenakan kostum boneka bumi. Sekarang bumi Quacky menjadi bumi, teman-teman. Wah, lucu sekali. Di luar angkasa, bumi seperti gasing, berputar sepanjang waktu. Anak-anak, ayo bantu Quacky berputar seperti gasing. Nah, coba kita berputar, teman-teman. Wah. Kita coba berputarlah terus. Berputar seperti lihat, gasing. Lihat, Quacky menghadap Kiki. Oke. Okay. Sekarang, aku bisa melihat matahari besar. Apakah saat ini siang atau malam hari? Ini adalah malam hari. Ini siang hari. Terus berputar. Oke, kita berputar sekarang, teman-teman. Apa yang terjadi setelah siang hari? Sekarang Quacky membelakangi Kiki. Aku tidak bisa melihat matahari. Ini gelap. Apakah sekarang saat ini siang atau malam hari? Sekarang adalah malam hari. Ini malam tadi hari. Siang hari, betul sekarang malam sekali. Hari. Oke. Di alam semesta, satu sisi bumi diterangi oleh matahari. Bumi selalu berputar.
Sekarang kita putar lagi teman-teman. Kiki dan Kweki. Saat kita berputar menghadap matahari, hari sudah siang. Nah, sekarang kita putar lagi. Kiki dan Kweki ada di malam hari. Saat kita berputar ke sisi lain di mana matahari tidak bersinar, ini sudah malam, pasti. Nah, kamu benar. Kita coba satu putar lagi teman-teman. Satu rotasi bumi adalah satu hari. Setelah siang datang malam, dan setelah malam datang lagi siang. Kita putar lagi. Oh, jadi seperti ini proses terjadinya siang dan malam teman-teman. Nah, ini siang dan ini malam. Oke. Bumi berputar seperti gasing, dan itulah alasan mengapa siang dan malam hari terjadi. Kweki sekarang sepenuhnya mengerti. Tapi Kweki bukan gasing. Kweki merasa pusing. Kwekinya pusing teman-teman. Wah, tidur sampai tertidur. Ya, Kweki. Ketika kamu bangun, bumi akan segera terang. Nah, sekarang pelajaran sudah siang. Selesai. Ayo kita gali lebih banyak pengetahuan tentang siang dan malam. Oke teman-teman. Itulah tadi pembelajaran tentang apa yang terjadi pada siang dan malam hari. Jadi kita sudah belajar bagaimana proses bergantinya siang menjadi malam dan juga malam menjadi siang hari. Terima kasih sudah belajar bersama Kweki dan Kiki. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.